Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbok Jar. Sore hari ini Mbok Jar mau membuat cemilan di sore hari. Kebetulan sekarang sedang menjelang musim penghujan ya. Biasanya sore hari itu bikin yang anget-anget begitu ya. Mbok Jar kali ini mau membuat bubur sagu ala Mbok Jar yang sedap sekejap pokoknya deh ya. Mari ikuti kegiatan Mbok Jar sore hari ini. Bahan-bahan yang dipersiapkan yaitu 1/4 kg tepung sagu yang udah disangrai. Dalam proses menyangrai itu, setelah panas ya, dipercikan air sambil terus diaduk-aduk hingga jadinya seperti ini ya. Ini udah setengah matang karena udah proses disangrai ya. Terus ini ada 3 buah nangka dan sedikit daun pandan. Setelah dirajang halus, hasilnya seperti ini nangkanya ya. Ini ada 1/4 kg gula merah yang udah diiris kasar. Ada santan kental. Ini santan udah direbus ya, sama daun pandan, sama sedikit garam. Jadinya seperti ini, disisihkan. Ini nanti buat kuahnya ya, buat kuah untuk makan bubur. Tepung sagu ini sebelum dibubur direndam dulu sama air. Hasilnya seperti ini. Ini ya, udah direndam sama air, disisihkan. Sementara kita memanaskan 1 liter air. Masukkan gula merahnya yang udah disisir kasar ya. Terus diaduk-aduk. Tambahkan garam dapur sedikit. Sambil mendidih, masukkan daun pandan. Nah, tampak mendidih ya. Masukkan tepungnya. Terus diaduk-aduk. Bikin bubur ini sebenarnya simpel ya, gampang. Tapi kalau yang belum tahu caranya, penasaran gimana caranya ya Mbok Jar gitu. Kayak kemarin itu ada pelanggan Mbok Jar kan. Mbok Jar kan jual ya bahannya ya, tepung sagu yang udah disangrai kayak tadi tinggal dibubur. Tapi kadang orang mau beli ragu, gak tahu cara bikinnya katanya. Padahal sebenarnya mudah kok ya, simple banget. Tinggal diaduk-aduk gini, nunggu mateng. Yang paling akhir masukkan nangkanya ya. Ini sebagai aroma ya, sedikit aja. Udah hampir matang ya, sambil terus diaduk biar nggak gosong ya dan tidak mengental. Biar matangnya itu sempurna. Sambil diicipin rasanya pas apa belum. Sebelum matang dites rasa dulu ya, udah pas apa belum. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, mantap. Udah siap dihidangkan. Fokuskan buburnya. Ini bubur sagu ala Mbok Jar. Kita bikin jadi 3 porsi. Buburnya siap, dikasih santan kental atasnya ya. Warnanya biar cantik. Mari kita cicipin bubur sagu buatan Mbok Jar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana mimma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Enak.
banget, cocok sama suasana lemangnya. Mari pemirsa, silakan dicoba ya. Kalau yang mau bikin kreasi mudah sekejap dan hasilnya nikmat, buatlah bubur sagu. Kayak tips dari Mbak Jar tadi ya, dijamin anak-anak di rumah pasti suka. Bisa irit, gak jajan di luar, dan enak deh pokoknya. Bismillah. Pengen nambah lagi dan lagi. Santannya gurih banget. Enak, recommended banget buat cemilan keluarga di sore hari. Demikian tadi kegiatan belajar di sore hari ini. Silakan di share, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tanpa subscribe kalian, belajar tidak berarti apa-apa. Dan dengan subscribe kalian, belajar makin semangat di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.